Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita menemukan trouble pada unit jari. Jika diinjak remnya, lampu besar atau lampu kepala menyala seperti ini. Rem, lampu besar menyala, rem, kita injek rem, col, rem, seperti itu, col, rem. Jadi saat direm itu lampu belakang mati, tapi yang menyala malah lampu depan gitu. Apa penyebabnya? Mari kita simak kelanjutannya tetap di Anur Auto Service. Pertama-tama kita cek yang sederhana terlebih dahulu. Kita cek sekringnya. Ada baik. Anu ya. Ini connect. Ini. Kadang connect. Kadang tidak. Kita cek ini, ternyata lonyot ya guys. Coba kita ganti yang baru, apakah berpengaruh? Ini harusnya yang di sini itu 15 ampere, tapi ini malah dipasang 20 ampere. Kita kembalikan ke setelan awal aja. Oke, normal. Saya injek. Kita ganti sekringnya, apakah sembuh? Dan ternyata sembuh guys. Lampu depan sudah mati. Coba dicek lampu belakang mas. Nyala, mantap, aman. Ya, ternyata cuman sekringnya ya yang ini lonyot, ini lonyot. Lonyot ya guys. Oke. Sekian tutorial dari kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.